Beres ya, tinggalin di kiri. Tapi di kiri gak ada apa-apa juga sih. Ada pokeball doang. Itu si Sonya lagi ngobrol. Eh, yampernya ring itu. Aduh. Gak ada, jangan pakai kiri. Lihat depan, siapa ya? Drizzle depan dah. Yuk. Aduh, ini mil seri di sini juga nih. Ini tipe fairy, teman-teman. Gua enggak pake di sebelah, pengen gua pake dah. Water pulse. Anjir, gua pengen pake mil seri ya. Itu preferinya ulti. Kalau misalnya gelat gue gak dapet-dapet juga, gue pakai mil seri aja lah. Boleh, gue cari mil seri dulu teman-teman, bentar. Semoga langsung dapat lah. Pengen gue mil seri. Si Pokemon puding anjir. Untung lawan dia, jadi inget gue. Mil seri ini ada di daerah sini nih guys. Nah ini nih, mil seri nih. Dia keluar. Rara. Milseri, di mana kamu? Melt galar anjir. Ada Galvantula sama Milseri sih gue di sini nih. Kita cek Pokédex dulu ya teman-teman. Jika kalian tidak tahu posisi Pokémon di mana, jangan lupa untuk mengecek Pokédex guys, kayak Ash. Pokoknya di iPhone lagi. Tuh kan ada kan. Nih di sini dia. Iya di sini kan. Nih daerah sini ini ada Pikachu, mil saya di bawah kali ya. Gue cek dulu. Di bawah ya guys mil seri ini. Sama ada Joltik teman-teman. Yang ini kayaknya deh. Feeling gue dia di rumput yang itu tuh. Oke mbak, makasih ya mbak. Di sini nih. Kalau kata gue dia ada di sini nih guys. Seri. Anjir ada Pikachu dong itu. Fix, gue kayaknya ganti mil seri aja deh. Kirlia gue. Cewek lagi. Anjir pecah cu. Ini mil seri ini khas teman-teman cara ngerubahnya. Terserah gue mau gue ubah jadi AI bentuk yang mana nih. Tuh. Dua. Tiga. Sip. Gue gak mau ambil seri soalnya ya. Nah, Pokédex update. No. Oke, beres. Itu ada Pikachu sih, cuman ambil aja ya. Gue udah ada di sebelah Pikachu. Kita lawan gym aja ya teman-teman sekarang. Apa mau ke kiri dulu? Yang penting save dulu deh. Sip. Kita ikutin yang per dulu aja. Gue rada malas sih ngomong sama Sonya. Banyak bacot anjir. Kayak dia penasaran sama sejarah Galar gitu loh. Bambang ngapain lagi ngeliatan gue? Nih kan, dia lagi neliti sejarah apa namanya Galar, terus ada crop circle tuh teman di sini ceritanya. Terus disuruh ngeliat.
suruh jelasin lagi tentang Darkest Day itu apa ya katanya. Apakah itu Dynamax atau Gigantamax, sesuatu yang berubah jadi besar kata. Pokemon ini jadi gede. Oke, dapat 3 kartu Milos teman-teman. Gue bakal masuk. Udah tuh kayak recordnya sampai sini dulu aja. Lumayan gue dapat 3 episode nih, 3-4 episode. Oke, kita lawan gym leader teman-teman. Itu toko apa ya? Toko bunga ya? Nih, si Hop juga banyak ngomong dah lu. Oh, udah dapat dia. Ya udah, gua mau masuk. Makanya lu jangan ngalangin jalan gua. Si babi emang. Gua bakal set kombi depan kayaknya. Eh, si Falcon. Oke, dapat friend ball. Baik. Eh sorry salah, Pokemon. Depan gua enggak akan naruh Drizzle teman, meninggal gua naruh Drizzle depan, gua naruh Growlithe depan. Oke, Mbak, saya mau daftar ya. Gym challenge pertama saya, benar, Mbak? Oke. Doakan Ren teman-teman. Gym challenge pertamanya Ren. Oke, ini wallnya harus gua giring semuanya guys sampai ke ujung. Ini masih gampang sih. Misi gua ini di sini goalnya harus ngedorong si domba-domba ini nih. Oke, siap. Ren menggiring wallo. Ayo baru dak langsung masuk ke dalam. Kuikan. Anjir. Bocah bandel-bandel ya. Goblok. Sini. Si Lutung kemarin jago banget teman-teman ngegiringnya. Langsung masuk semua malah Lutung mah. Oke, ini ada Yamper ngeganggu sekarang tuh kan. Belum ada trainer tapi ya. Tut. Oh, udah ada trainer depan nih. Oke. Kita aja trainer dulu guys. Ya elah, gue si Fleur. Growlithe. Fight, Flame Wheel. Kalem Growlithe, sesuai janji kalau kamu level 20 aku kasih Fire Stone. Cakep. Aduh, critical ya padahal. Oh, untung tebel sih bangsat ini. Cakep. Oke, kita maju lagi teman-teman. Gua lewatin dulu bentar. Lewat kiri aja, boleh lewat kiri aja. Kiri kosong kan. Ya, ayo, depan semua yuk, depan yuk. Ini tinggal satu nih. Baru lama tinggalin Iji ya. Udah kan tinggalin Iji boy. Kalem, yuk, rek ngegorong ke mana anjing? Bandel anjir bocah-bocah. Oke, beres. Sip, gua lawan yang di belakang dulu teman-teman. Biar Growlithe gua naik levelnya. Gas. Anjir mukanya sama semua tai.
Budel. Si Growlat ini tebel anjir, gara-gara ada intimidate juga kali ya. Udah bawaannya tebel, dia intimidate juga. Kan nyolot ya. Oddish, nah kill keren Pokemon. Tetap Growlat kesayangan gue ini. Flame Wheel. Flame Wheel. Flap. Gue pengennya dia level 20 sebelum ketemu si Milos sih, teman-teman. Nah, cakep. Oke, Komi level 21 ternyata jadi Fast Bequeen. Ingat ya, kalian bisa berubahin Komi jadi Fast Bequeen tuh yang cewek doang, teman-teman. Ini seingat gue dapat attack order, apa defense order? Oh, slash neck? Iya, yeah, slash dulu. Tunggu sama Shuchin. Bisa nyakar nih Fast Bequeen gue sekarang. Aduh, dua lagi empernya ini. Anjrit, susah. Bentar, ada yang tinggalan satu. Ini dulu nih, rombongan yang rame dulu nih. Oke. Empat lagi di mana? Gua lawan dia dulu kali ya. Kita lawan dia dulu kali ya, Simba. Anjir. Lagi nge-witch anjir matanya. Born sweet. Kalem-kalem ada Growlite. Tapi ya udahlah, kalau enggak full 20 juga enggak apa-apa. Yang penting gua pengen dia di depan. Jadi Arcanine, teman-teman. Flame Wheel. 17 lah ya jadi Arcanine. Jadi prematur juga Growlat 17 Arcanine. Oddish lagi, keep going Pokemon. Lagi enak gue pakai Growlat nih. Cier. Astaga, dia punya poison powder dong. Kenapa harus jagoannya diracun? Gua ada antidot, gua ada antidot kalem. Sip. Oke, Lombre level 19. Mana ininya ya? Nah, si Fast Bequeen udah bisa pin misil nih. Wolos sih. Gua ganti sama bug bite-nya ya. Attack dia sakit 45. Nah, udah itu kita kasih antidot si. Anjir, enggak ada dong, enggak ada antidot gua. Kasian banget dah Growlat gue. Adanya potion doang lagi. Keracunan masalahnya. Bangsat juga tuh Odis. Gue bawa kiri dulu ini. Sip.
Aduh, Grolet gimana nih? Aku gak bisa janjiin kamu jadi rekenan kalau gini. Kasihan ya keracunan, guys. Tapi gak apa-apa lah. Siapa tahu dia semangat ya kalau kita kasih Firestone. For you, Grolet. Sikat. Udah aku kasih batu, kamu harus semangat ya, rekenan. Gak apa-apa, keracunan juga. Challenge. Dapat extreme shoot, teman-teman. Gua tukar sama lirnya dia dah. Oke, dapat extreme speed. Gua bakal taruh Fast Queen dulu di depan buat lawan gym leader ini, teman-teman. Gila, kok kawan gua udah mulai ngeri-ngeri nih. Si Ren. Alright. Wish Ren luck. Doakan Ren, teman-teman. Doakan Ren, guys. Oke. Ren pun memasuki arena. Anjir. Masih pemain baru dia ceritanya ya. Imagine the first one people fast, so we get a lot of challenger. So seem like you understand Pokemon really well. This is gonna be a dozy battle. I will have to Dynamax my Pokemon if I want to my win. Alright, Gym Leader Milo versus Challenger Ren. Siapa yang bakal menang, teman-teman? Mari kita lihat. Yang lain gosip layer. Terang-terang aku masih Mega Fast Queen di sini, guys. Ayo, ayo Ren, we got this, Ren, come on. Jangan di Dynamax dulu, teman-teman, gak apa-apa. Kita pin misil. Sikat. Wah, sakit anjir. Abis ini, sekali lagi, Fast Queen. Cakep. Oke, Wulu level 17. Eldegoss. Skip current Pokemon. Ini perubahannya Ghost Flower, teman-teman. Oke, kita coba dulu. Gas. Dia bakal ada Dynamax Pokemon-nya, teman-teman. Si Milos. Oke, okay, gua masih main pur nih. Gua masih main pur nih. Darah dia nambah, teman-teman. Rasanya ke Fast Queen gua. Sumpah gak ada rasanya banget, teman-teman. Gas. Wah, anjir lu digas aja segitu. Nangis lu bego ngelawan Arcanine gua. Oke, gua ganti Pokemon, teman-teman. Arcanine go. Dengan status dia kena racun. Kalau Arcanine mah nggak usah gigat, tapi sih udah gede dia, guys. Dia masrek tuh. Anjing.
Aduh. Gresi Tiren ini ya. Kayaknya harus kita end teman-teman. Arkanan gue udah mulai gak sehat. Dia udah pengen nge-end ini. Kamu bisa Arkanan yuk. Masmer! Sikat! Set! Dynamax! Jurus membesar! Titip! Oke, ini gimana yang gerak duluan sih guys? Arkanen gua atau dia overgrowth? Salah. Kalau overgrowth masih ketahan loh teman. Oke, Arkanen masuk. Masih hidup loh dia, gila. Gua kebantu ada Grassy Tyrant sih, tapi walaupun kena Oke, dia mengecil teman-teman. Arcanine gua harus nunduk sepertinya, langsung dibakar dengan Arcanine. Au. Arcanine tahan Arcanine. Masuk. Oke, nice take level. Cakep banget. Gue suka sama si Milos ini temen. Apa ya, baik banget orangnya keliatan nih. Berotot baik lagi kan. Gak banyak bacot lagi. Salam dulu dong, biar gak selek. Kayak Robocop anjir. Oke, gue udah bisa nangkap Pokemon sampai level 25 sekarang. Oke. Magical Leaf. Kayaknya boleh buat lombre gue. Oke, gue dapat seragamnya tipe Grass. Nah, ini Milos nih. Gue pengen topinya dong. Oke. Gila itu. Perjuangan mati-matian sih tadi. Oh, udah penuh lagi semuanya. Sebenarnya lombre gue ini main apa dia ya? Attack apa special attack? Oh, attacknya jebol. Main special attack dia, guys. Tapi dia kuat dev-nya. Bener nanti taruh aja tuh magical grass-nya bisa gak tuh? Magical apa? Leaf ya? Ah, bisa deh. Tadi ini pin missing level SP Queen ngeri sih kalau kata gue. Oke, gue save dulu. Oke teman-teman, mungkin hari ini sampai sini dulu aja videonya. Gua bagi 4 ini ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombol like, share, and subscribe-nya. Kita akan ketemu lagi di series Pokemon Shield berikutnya. Thank you yang udah nonton. Semoga kalian terhibur teman-teman. And see you soon next video. Bella, ciao.